simbol buku untuk perpustakaan. Sudah lun Dr. Adnan Ganto MBA, salah seorang ahli ekonomi Indonesia, Selasa 24 Juli 2018 menyampaikan kuliah umum tentang perang dagang Amerika-Cina dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta cara berinvestasi paling menguntungkan di era krisis. Secara detail, siapa? Kuliah umum tersebut ia sampaikan pada Aula Ampunsi Pesangan Universitas Al-Muslim atau U-Muslim Pesangan Biren. Kuliah umum dihadiri puluhan akademisi, pejabat maupun pengusaha, termasuk ratusan mahasiswa U-Muslim dan perguruan tinggi lainnya di Biren. Paparannya menggunakan slide mendapat sambutan hangat dari para peserta, apalagi dalam penyampaian diramu dengan bahasa sederhana dan memudahkan dipahami serta dipandu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika. Sejak tahun 1929, itu 20 tahun sebelum UGM sudah dinamakan lahir. Luar biasa. Di akhir paparan, Adnan Ganto menyebut, melihat ekonomi global yang terus bergejolak akibat krisis utang, Indonesia perlu mengendalikan pinjaman luar negeri secara terukur. Yusmandin Idris, Serambi TV.